lo baru yang ini, tapi yang ini yang dia yang putar yang ini, jangan yang ini. Yang ininya yang putar, bukan ininya yang putar. Kalau bikin anak ininya yang putar ya. Right, terus Pak. Nah ini, kalau Anda menikmati semua ini, saya kira ini akan jadi kenangan-kenangan. Dia akan ada ulahi punya seumur hidup ya. Suasana ini, harus menikmati hidup ini. Right, terus. Anda tahu singkatan Asloma Vita Brevis. Seni itu lama, panjang. Hidup itu pendek. Asloma Vita Brevis. Seni itu panjang, seni itu lama, tapi kalau hidup itu pendek. Klein. Nah, ini kan boleh. Ini orang itu beneran atau teman di pakaian baju itu? Hebat juga nih anak ini. Jadi anak perawan disarang penyamun tuh. Nah itu ada yang itu juga. That's right. Mukanya sih ceria-ceria, masa depannya kelihatan bagus ya ini. Ya ini tuh lihat tuh, waduh gaya ini. Kalau orang ini satu kalau itu ada yang berdoa segala tuh. Ya. Baik, terus lain Pak. Nah gini, evaluasi terus Pak. Nah kesimpulannya adalah penyelenggaraan video sudah berjalan baik sesuai tugas secara keseluruhan. Bagaimana ya, jangan masih ada yang mungkin tidak sesuai, tidak ada, tapi masih banyak yang mengatakan sesuai. Terus nah ini ya, bagaimana pelatihan saudara tadi, nah ini bagaimana pencapaian kemandirian. Nah ini walaupun mandirian itu belum tercapai, tidak ada yang matok itu, tapi ya mandiri tercapai tapi mahir masih kurang. Ini kan jadi masalah juga. Mandiri itu maksudnya apa, mandi sendiri atau gimana? Hati-hati ya, tapi ya mandi sendiri, yang kedua, kalau berdua jadi anak tuh. Ya terus Pak, terus apa proses pendampingan yang sesuai dengan perkiraan? Sesuai kan? Terus apa, gimana hubungan komunikasi dengan sikap sejawat lain terhadap saudara? Baik, ya pada umumnya baik. Tidak ada yang biasa saja, tidak ada yang cuek. Itu bagus deh. Berarti komunikasi dengan teman-teman Anda itu sudah cukup baik. Tadi sudah kelihatan kok, kalau ada komunikasinya baik. Sudah ada setahun itu, itu lumayan lama loh untuk membina itu. Ya kemudian nanti ini kan ada suatu penelitian ya. Jadi pada waktu itu jadi ada 100 orang ditempatkan di ruang besar, kemudian ada 15 orang ditempatkan di ruang kecil. Setelah 3 bulan dilihat kinerjanya. Tahu enggak? Yang kinerja yang paling bagus adalah yang 15 orang itu. Lalu dicari kenapa? Karena pada yang 15 orang itu ada rasa penanggungan, ada rasa kebersamaan, sosialisasi lebih baik daripada orang 100. Oleh karena itu di dalam pendidikan sekarang kan dibagi kelompok-kelompok kan, menjadi kelompok kecil. Karena itu ada, bukan begitu aja, ada penelitiannya. Kalau orang ditempatkan 100 orang di tempat yang gede, itu ternyata sosialisasinya kurang, pertemanannya kurang, kemudian rasa kebersamaannya juga kurang. Itu ada penelitiannya. Baik, terus Pak. Bagaimana lingkungan kerja, universitas mendukung kerja Anda? Ya, semuanya rata-rata ini ada kurang mendukung 80% di RSUD Muriani ini. Ya, hati-hati itu. Tapi kalau wahana, tapang, tidak ada yang mengatakan. Berarti puskesmas itu dari tadi lebih baik daripada rumah sakit. Mungkin situasi rumah sakit itu lebih banyak emergency ya. Jadi kadang-kadang kan orang jadi aneh gitu ya. Orang musim dan sebagainya gitu. Dokter itu kan. Jadi kalau waktu kecil itu ada kecil bisa kelihatan bakat jadi apa. Kalau dia banyak ngomong jadi pengacara. Kalau dia susah ngomong dokter. Karena dokter itu cara susah ngomong. Susah saja. Terus lain. Bagaimana kehidupan saudara selama menjalani internship setahun? Ah, ternyata ya cukup lah. Sebetulnya Anda menikmati sebetulnya kalau kita lihat ini. Bagaimana kehidupan saudara, karena tidak ada yang ngomong tidak baik ya. Kesimpulan mayoritas memiliki tempat yang baik. Terus Pak, tidak di Madinah sudah ya. Apa yang sudah merekomendasikan? Nah lihat tuh,
ada nggak yang tinggal di rumah sakit direkomendasikan? Muriannya satu orang yang tidak merekomendasikan. Ya, banyaknya yang merekomendasikan Muriani dan puskesmas itu banyak yang merekomendasikan. Terus, apakah saudara puas dengan jalan resep ini? Oh, ya semuanya puas, sangat puas tiga. Jadi tidak ada yang penting itu tidak ada yang merasa kurang dan tidak puas. Berarti Anda sebetulnya sudah setuju dengan program ini. Slide. Apakah saudara mendapat tambahan insentif di luar BPH? Bantuan biaya hidup. Nah ini mana? Rumah sakit? Gak ada. Puskesmas? Ini juga gak ada kalau ketapan. Kalau melatih tadi ada ya? Ini? Ya gak apa-apa. Ya kenapa? Kalau saya bilang itu terjadi lama-lama. Kalau saya bilang itu terhajut gak apa-apa. Agar lebih diperjelas tanggal pengulangan. Kalau nggak salah itu dipercepat seminggu ya, berarti. Bagus dong. Dengan kompeten Anda. Larangan tulisnya beserta saksinya. Masalah buku itu kan cukup baik. Mungkin untuk pengusian buku lo dapat diterima dan dipisahkan target yang diminta. Ini semuanya nanti masukkan ke kiri pusat ya untuk perbaikan ini dan ke kiri provinsi. Masalah target kerja cukup baik. Masalah rumah kontrakan, rumah dinas agak diperbaiki untuk WC-nya secara total. Ya itu sih bukan WC-nya aja, rumahnya itu secara total. Kalau WC-nya aja kemana? Maksudnya WC-nya jadikan kamar gitu. Masalah pantunnya perlu ditingkatkan ya, itu tadi itu saya sampaikan. Masalah gini provinsi baik, gak berani ngomong gak baik ya. Terus, takut gak disetujui ya, saya sih ya. Ya terus lain. Nah ini kalau kita lihat ini ciri-cirinya semua tuh saya lihat tuh. Terus ceria. Apalagi yang paling depan ya. Yang di belakangnya wajah gaya tuh ya. Itu ibu tani ya, yang menari tani ya. Slide. Anda ini yang pada begini nanti suatu waktu sekian puluh tahun kemudian Anda lihat ini senang ya. Ya mungkin saya udah gak ada kalau udah lewat kali ya. Terus, nah itu nanti ada yang jadi ibu lurah. Ini apa nih, mau cobain baju itu yang ini semua. Ya terus, nah jadi soal-soal gini, di dalam perundingan-perundingan ASEAN itu bukan kata orang, karena saya kan ikut berunding. Ada lima yang dipersiapkan oleh ASEAN itu kan Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina.